Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua. Pemirsa, angka COVID di kota Jayapura yang kian hari kian menurun membuat wali kota Jayapura memperlonggar aktivitas di kota Jayapura. Lantas kelonggaran apa saja yang diberikan pemerintah kota Jayapura selama bulan September 2021 bagi masyarakat kota Jayapura? Kita akan simak bersama penyampaian wali kota Jayapura Benhur Tomimano. Berikut liputannya. Anggo, swasta, perusahaan, pusat perbelanjaan, sekolahan, pasar tradisional dan negara kelima, restoran, rumah makan, warung makan, tempat karaoke, tempat wisata alam, bar, diskotik, tempat olahraga, tempat pertemuan dan kegiatan, tempat penyelenggara resepsi pernikahan, bengkel, juwelir, dan tempat usaha lain, serta semua aktivitas masyarakat mulai pukul 6.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia bagian timur atau jam 10.00 malam.